Ngakne poro jamaah diparingi istiqomah, juga para ustadz-ustadzah, para santri solih-solihah. Salatullah. Ala Yasin. Para santri luar biasa, Allahumma. Juga para ibu-ibunya, insya Allah sehat semua. Cukupi kebutuhannya. Salatul ala ta'a rasulillah. Salatullah ala yasin. Lu tepuk tangannya mana dong untuk saya? Tak kira ini mau rebanai lah kok gak ada. Ya wis tak rebanai dewi. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Oke anak-anak ya, jadi sebentar lagi nanti hari Selasa kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Konsepnya satu untuk bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad, yaitu apa? Satu kata cinta. Cinta kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah dawuh begini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang yang nanti akan bersama-sama aku masuk surga. Sing muni amin masuk surga. Sing amine buanter swarga dhuwur dhewe. Sing gak muni amin preteli untune. Naudzubillah min. Jadi berarti panjenengan yang cinta kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sareng saling kali kan Rasulullah mlebet swargane pun Gusti Allah. Nah, carane cinta kanjeng Nabi niku dos pundi? Dieling-eling. Bu. Mbok ya dalem ngono apa, Bu? Kok ketenggengen delok aku kaya Roma Irama. Bu. Nah, sekarang anak-anak, adik-adik, ya, alhamdulillah. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nanti di akhir acara saya tanya yang paling anteng kalau nggak bisa dimaafkan. Tapi yang rame kalau nggak bisa tak setrap sampai tengah malam di sini. Nanti ketemu sama. Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya cinta kanjeng Nabi siji. Kudu ngerti sejarahnya. Tahu kisahnya Nabi Muhammad? Anak-anak tahu enggak kisahnya Nabi Muhammad? Ibu-ibu pirsa sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di mana? Kok dicenggu? Lahir di Mekah. Ayahnya bernama siapa? Anak-anak biasanya apa loh, Bu? Anak-anak biasanya Abdullah sama ayahnya Aminah. Wah, pinter. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh kaduka, yang penuh
2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah, Masya Allah, yang penuh suka duka. Suka duka. Itu diantara sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ayahnya bernama Abdul, ibunya bernama Ami, kakeknya bernama Abdul. Al-Quran, kitabku, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur. Oke, tepuk tangan santri-santri kita, luar biasa. Ngapunten nggih, Bu nggih. Engko dikira aku, lho ustaznya kok dadi guru TK, kok ngono. Mboten, niki soalnya ada campuran sama anak-anak nggih, alhamdulillah. Juga para pemirsa di Facebook kami, di Instagram dan YouTube kami, mohon maaf karena malam ini malam spesial. Di Cenghu ini Masya Allah disaksikan oleh seluruh dunia. Makanya anak-anak tolong Mas Faiz, ini tolong Mas di syuting Mas, anak-anak Mas di sana, adepkan ke sana. Ojo aku terus sekali-kali sana. Lu itu ganteng-ganteng cantik-cantik tuh. Masya Allah, sing lungguh kae jilbabe biru, rupane kaya Evita Mala. Sing kono kae kaya Ayu Ting Ting. Sing rame kaya Ayu Tong Tong. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kanjeng Nabi yang membuat kula jenengan mlebu swarga sareng kali Kanjeng Nabi, siji ngerti sejarahe, alhamdulillah. Wis, sing nomor kali tandane cinta Kanjeng Nabi inggih menika sering mengingatnya, sering menyebutnya dengan banyak sholawat kepadanya. Allahu shalla Muhammad. Nah, karena Allah memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sering baca shalawat tandanya cinta Kanjeng Nabi Muhammad. Yang baca shalawat dapat syafaat buat bekal di akhir, masuk surga penuh nikmat. Allahumma amin. Allahu shalla Muhammad. Lah shalawat itu macam-macam, Ibu nggih. Ibu pirsa shalawat namanya shalawat apa ya? Shalawat Ahmad. Pirsa nggih? Pirsa napa dereng? Astagfirullah, gak, tapi gak percaya aku jamaah Ustaz Haryono kok. Eh? Shalawat Ahmad dereng apal? Tawurui nggih. Shalliwan. Wapal ngono lho. Sama ya. Sholli wa sallim da. Masya Allah, luar biasa. Sholli wa sallim. Siapa yang santrinya paling kompak? Alhamda wal ali wal biman qad wahada wal masyaallah. Ya, itu namanya shalawat Ahmad. Pirsa nggih, Bu? Berarti pun apal tapi dereng ngerti merek e nggih, Bu. Padha karo jenengan duwe bojo bendina wis runtang-runtung ora ngerti jenenge. Mas sampean sapa? Embu karo. Nauzubillah min. Itu namanya shalawat Ahmad. Malah kula nate kok ngoten kuwi kene maca shalawat sholli wa sallim dah gak ngerti. Malah muncul ngene, Sally Marcelina wa Sofia la coba.
Naudzubillah min. Wis, enten malih namine selawat nariyah apal mboten? Ayo anak-anak kompak. Allahumma sholli sholatan. Siapa yang paling kompak? Taman Muhammadinillahi. Watan fariju. Ayo saatnya yang paling bagus. Dabil hawaiju. Wa husnul wa yustasqal wa mamu biwaj Masya Allah, pinter semua ya. Wa sahbihi fi kulli lamhatin. Masya Allah. Wa nafasin bi'adadi kulli. Masya Allah ya. Banyak sekali Ibu. Ada lagi namanya sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahim. Ada lagi sholawat Badar ya Bu ya. Salatullah salamullah. Kok pinter ya? Rasulillah salatullah ala Yasin. Kaum muslimin dan mus, ayo rajin maca sholawat agar kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabimu. Bagus. Salatullah. Masya Allah. Ala Toha Rasul. Salatullah. Ayo semua santri baca supaya dapat syafaatnya. Sin Habib. Semua saya doakan diberikan kesehatan, sukses cita di masa depan, di dunia sampai akhir zaman. Salatullah. Luar biasa. Ala Toha Rasul. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang paling anteng tanpa suara? Karena masih ada yang bicara. Pak Husin tahu, Ustaz tahu. Tadi ada yang bicara begini. Ustaznya loh, gue anteng kayak Raffi Ahmad. Tapi dodolan tomat irungnya mencetat. Na'udzubillah min. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah. Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkahnya para santri mudah-mudahan segera berakhir penyakit dan segala virus di sini. Panjenengan yang rawuh ya, bawa anak cucunya. Ini adik kecil. Ini putrinya, Bu. Ya Allah, namanya siapa, Nak? Siapa? Oh, Fethi Vera. Pinter ya nak ya. Kelas berapa sayang? Kelas 2 SMA. Ya Allah. Loh, anak sekecil ini diajak ngaji pinter loh. Terus seperti para santri itu coba. Ini satu kreativitas, inisiatif yang luar biasa dari Ustadz Ustadzahnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gitu ya. Makanya ini dalam rangka Maulid Nabi, kalau mengadakan di TPQ wajar, tapi kalau sampai ke Masjid Cengho bayangkan, ya ini seakan-akan kita berada di negara Cina. Saya pernah ikut, hayah,
Namamu siapa? Namaku Khozin Cuilanseng. Terus bojomu siapa? Fatimah Tang Obeng. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin para rawuh, satu tandanya cinta Kanjeng Nabi yang nanti bisa bersama masuk surga bersama Kanjeng Nabi, ingkang nomor sepindah tahu sejarahnya, sing nomor kali sering menyebutnya. Nggih napa mboten? Saniki sing nomor tiga tandane cinta yaitu mengikuti. Napa Ibu? Mengikutinya, mencontohnya. Nggih. Allahumma, seperti firman Allah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok yo lali, kok kompak to, ya heran aku. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik ya, kalau Ustadz baca Al-Quran, dijawab Allah, gitu ya nak ya. Yang baca Allahnya paling kompak, hebat. Ibu-ibu sama anak-anak bagusan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sik, coba ibu-ibu, anak-anak diem. Uswatun hasanah. Hebe. Coba anak-anak, uswatun hasanah. Luar biasa. Wah. Iya, pinter ya. Alhamdulillah. Ya, sungguh di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Kita contoh akidahnya. Alhamdulillah. Kita teladani ibadahnya. Alhamdulillah. Kita contoh akhlaknya. Allahumma, akhlaknya Rasulullah yang paling mulia. Allahumma, kita harus mencontohnya. Allahumma, anak-anak, santriwan-santriwati dan ibu-ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi itu yang kita contoh seluruh perilaku kula jenengan di dalam rumah tangganya, termasuk Kanjeng Nabi itu setiap saat, setiap waktu gak pernah terlepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita contoh. Wes, yang terakhir ya, yang nomor 4, enggak usah lama-lama soalnya anak-anak sudah pada ngantuk ini. Istidadan. Iya, apa tadi? Saya ulang. Istidadan. Kok namanya kayak Xiaomi gitu ya? Ya Allah, sebetulnya saya kepengen kenalan sama guru salah seorang ustadzahnya atau ustadznya atau kepala TPQ-nya. Karena ini kesempatan terbaik dan terbaru ya, dengan cara seperti ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan santrinya tambah makmur, tambah banyak. Ya, guru-gurunya tambah sukses semua. Ya, amin. Allahumma, amin. Guys, sing nomor sekawan, tiang niku nek cinta Kanjeng Nabi, menjaga pusaka warisannya. Napa pusaka warisannya Kanjeng Nabi? Siji Al-Qur'an. Apa anak-anak warisannya Kanjeng Nabi? Al-Qur'an. Makanya anak-anak yang ngaji di TPQ Al-Qur'an, di Taman Pendidikan Al-Qur'an, ini sama dengan menghidupkan harta pusakane Kanjeng Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saapi-api sira kabeh wahai umatku adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah. Panjenengan yang sudah bisa Al-Fatihah diajarkan anak cucunya, niku mangke yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Wis, sing nomor kalih warisane Kanjeng Nabi yaitu sunnah Rasul Allah. Hadis-hadis. Tiga warisannya Kanjeng Nabi napa? Para ulama warasatul anbiya kados Ustaz Haryono Ong itu ya, walaupun gantengnya mirip-mirip dengan saya, itu meneng-meneng warisannya Kanjeng Nabi. Jenengan ojo wani-wani sama beliau. Nggih, jenengan wani sama saya sama dengan wani sama beliau karena saya ini santrinya beliau. Nggih. Ini Masya Allah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini pusaka waris, termasuk santriwan-santriwati menghormati ustadz-ustadzahnya, itu adalah pewaris para nabi. Yang kemudian termasuk warisan Kanjeng Nabi adalah mencintai majelis-majelis taklim, nggih, rajin ngaji kados panjenengan, insya Allah diberikan kehidupan yang barokah. Allahumma barokah fi dini wa dunya wal akhirah, Allahumma amin. Sing terakhir saya minta sholawat yang paling bagus, istidadan. Siapa yang paling anteng duduk bersila? Ada yang kakinya sembujung, ibu-ibu gua genan tak enoto dengkule. Ya, oke. Saya minta sholawat apa ya? Anak-anak yang hafal sholawat apa sayang? Semua. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana ma madha huwal ladzi turja syafa li kulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil. Ayo, ada yang tidak baca. Waghfir lana. Ibu-ibu yang mulia, anak-anak yang tercinta, mudah-mudahan kita semua selalu dicinta Nabi kita, bisa bersama beliau masuk surga. Allahumma dicintai Allah Ta'ala, hidup kita bahagia di dunia sampai akhir masa. Ya Rabbi bil balil maqam waghfir lana ma madha. Semoga sirna, semoga sirna, agar kita semangat ibadahnya, bisa meluruskan saf-saf kita, lebih khusyuk ibadahnya, anak-anak rajin ngajinya, selalu hormat pada orang tua, selalu punya akhlak mulia, mendoakan ayah bundanya. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma. Yang terakhir ya, yang terakhir duduh santen persane klopo rae golek nang wana krama cekap semanten atur kula menawi lepat sapa ngomong nyuwun bakpo nggih. Alhamdulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anak minta tolong yang tertib nggih, kita doa dulu nanti ustaz ustazah tolong anak yang tertib doanya silakan nanti pulang dengan tertib, yang tidak jangan pulang dulu, makanya doa yang bagus ya. Kita mohon kepada Allah, jadi hari ini saya juga mohon maaf enggak bisa lama-lama. Kalau jenengan kepengin mendengarkan saya, insya Allah hari Selasa jam 8 pagi dengarkan di Suara Muslim 93,8 FM. Yuk cinta Kanjeng Nabi, di situ nanti juga ada lomba sholawat. Panjenengan bisa bertanya, nanti ada hadiahnya. Siapa yang bertanya di radio itu telepon, nanti ada hadiahnya. Ya, jenengan saksikan, jenengan dengarkan 93,8 FM atau di YouTube Suara Muslim TV. Ya bu ya.
silakan nanti ada di sana. Nah, untuk nanti malam, besok malam bersama para habaib di Sidoarjo. Jadi ini musimnya Maulid Nabi, makanya tadi saya matur sama ustadz saya, Ustadz Haryono, kok tumben enggak ada rebananya? Rebananya laris. Podo ambek kiyaine. Kiyaine ya laris sampai gak ketok bokonge. Ya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qdi hawajana min hawajid dunya wal akhirah. Allahumma sahih ajsadana wa tawil umurana wa hasin akhlaqana wa taqabbal du'aana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa ustaz-ustazah kami, ampuni seluruh jamaah kami yang bersimpuh di hadapanmu ya Allah malam hari ini di masjidmu yang mulia Cengho ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, terimalah doa kami ya Allah, sempurnakan ibadah kami, kuatkan akidah kami, tenteramkan hati kami, bahagia cukupi rizki kami, ibu-ibu yang selalu istiqomah dalam istighosah ini ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan rizki yang berlimpah, Engkau mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, baik umroh maupun haji karenamu. Rumah tangga kami, anak-anak keturunan kami yang solih solihah, yang ahli ibadah, yang berhias, yang ahli jamaah, ahlul hidayah, ahli husni ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol ina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Matur nuwun ibu-ibu yang saya muliakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih ya sayang ya. Halo. Kalau saya bilang halo, anak-anak jawab halo. Hai, gitu ya. Halo. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we'll go.